kenapa gue harus buat checklist sebelum live video? Nah, ngerawa, BTW sebelumnya kayak, sorry sebelum video sebelumnya kayak 13 menit soalnya tadi gue kayak langsung rekam, langsung kayak action gitu, gue belum kerjain dulu soalnya. Yaudah, tapi ini udah gue kerjain dulu soalnya, ini soalnya dari pelatihan, terus gue pengen bahas aja soalnya. Jadi dibaca dulu soalnya, lucu deh namanya Hans Adolf Krebs, ada Adolfnya. Yaudah, terus, aduh menit, I think should be, much better. Ya gitu. Dan ini baca, mau pause dulu deh, terus kalian baca dulu soalnya. Ini soal dari OSN 2016. Iya. Oke. Okay. Udah baca semua kan, soalnya udah di pause gitu. Terus berdasarkan informasi di atas, tentukanlah, atau gue jelasin deh percobaan, jadi gue jelasin aja. Jadi dia itu keterlibatan sistem akun sutra dan OSN atau sutra dan pengawatan dilakukan dari hasil ini sampai gitu. Nih di percobaan itu dia kayak Adolf ini dia bakal ketemu kayak anjay gitu, ada dia kan nyawa penambahan dua jenis nyawa inhibitor arsenide sama malonate nih. Nah dia tuh pengen dia tuh ngeliat juga kayak efek arsenide sama malonate itu sama konsumsi oksigen dan pengamatan kehadiran kandidat senyawa intermediat itu. Terus dia dikasih tau semua kok arsenide ini ya hasilnya. Nih kosong jadi 5 ini, terus kolom malonate ini. Kedua percobaan tersebut juga diamati adanya penurunan konsumsi oksigen oleh sel hewan tuh untuk penghambatan arsenide dan malonate. Nah ini ada tabelnya, jadi ini di waktu 30 menit no citrate itu oksigen consumption-nya molnya itu berapa, ini 29, terus di setelah 60 menit 47, terus ini, terus kalau dikasih 3 mol citrate jadi lebih tinggi kan, difference-nya makin gede nih, semakin lama interval waktunya. Terus dah kan udah jelasin semuanya, tentukan mana ditentunya benar atau salah. Ketidakberhasilan Krebs mengamati fungsi stimulasi citrat terhadap oksigen respirasi sel di E. coli dan ragi kemungkinan dikarenakan E. coli dan ragi tidak dapat mengambil citrat dari medium ke dalam sel. Nah ini tuh salah, soalnya kata pelatih gue itu dia kayak simply langsung bilang kayak gini ya, ini salah lah soalnya kan E. coli kan bisa pakai citric acid cycle, terus kan ini kan kayak misalnya ini tuh tidak dapat mengambil citrat, tapi hafalannya itu E. coli bisa, ya itu aja. Tapi emang logis juga sih, bukan hafalan juga, kayak ini kan kayak respirasi seluler ini itu yang mana sih gue, nih respirasi seluler ini kan kayak common banget di semua sel, apalagi kayak E. coli itu kan kayak bakteri mainstream banget kan, pasti dia kayak punya gitu juga ininya, apalagi ini kan di mitokondria, kayak kan organisme tuh punya siklus full ini. Jadi jawabannya benar, entah apa gue jawab salah, lol. Karena itu ini kan kayak respiration in minch pigeon breast, kan kayak ini kan percobaan di tete burung gitu kan. Terus aku punya sama E. coli itu, gue kayak what the fuck, kok E. coli sama lagi sih kan percobaannya kan ini ngukur citrat gitu. Terus kenapa gini, terus gue kayak salah aja gitu, ternyata enggak ada hubungannya. Hubungannya itu mereka berdua kan sama-sama pakai mitokondria sama respirasi selulernya kan. Oke, ini gue kebanyakan curhatnya daripada ngebahas soalnya. Asam citrat berperan sebagaimana katalis lewat enzimasi peningkatan konsumsi oksigen. Itu lihat dari sini nih. Oksigen consumption-nya itu kalau tanpa citrat itu kayak cuma 29. Terus kalau ada citrate-nya jadi 31. Terus ini 47, 68. Intinya apa? Intinya kalau dikasih citrate itu oksigen consumption-nya lebih tinggi kan. Nah, terus makannya ini benar. Menstimulasi peningkatan konsumsi oksigen. Easy kan, easy. Sintesis asam citrat menjadi oksaloasetat tidak membutuhkan oksigen. Oh ya, ini salahnya itu dari sini nih. Tadi gue sempat bingung juga kayak asam citrat menjadi oksigen tidak membutuhkan oksigen. Terus gue liat citric acid cycle-nya mana, where the fuck is the oksigen gitu kan. Mana oksigennya, ini kan ada CO2, terus ini NADH, FADH, H2O gitu. Terus gue bingung gitu. Terus gue research. Nih. Oh, udah ini gak penting. Ini mana? Ntar deh. Kok Krebs cycle? Gue mabuk ya? Oh. Mana sih? Kok Krebs cycle sih? Gue mabuk banget. Nih. Oh, ini dia. What happens to the secret citric acid cycle without oxygen? The electron carriers. Baca sendiri. Nih. Ini kan electron carriers NADH and FADH are sent to the final step of cell respiration. Ini final stepnya ini nih. Pertama, step pertama kan glycolysis, phosphorylation, citric acid cycle, oxidative phosphorylation. Nah terus di citric acid cycle itu nih NADH
sama FADH-nya itu bakal dibawa ke ini, oxidative phosphorylation. Nah, itu dia. Dia lagi on the spot nih. Mereka berdua. Tuh. Tut tut gitu. Nih, ini skema lengkapnya. Yang apa yang mereka lakukan, dia kan kayak elektron carrier gitu kan. Dia bawa elektron. Terus sampai sini dia kayak ngeluarin elektron kayak let go gitu. Cu 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 cu. Nah, terus akhirnya dia di sini, ini important part-nya. 2H+ plus half O2 bakal di-convert jadi H2O gitu. Tapi yang kalian perlu tahu itu, ini tuh penting banget H2O-nya, karena H2O-nya bakal dibalikin lagi ke sini. Sama di, wait a minute, di sini juga. Nah, jadi itu mereka itu butuh H2O, citric acid cycle ini tuh butuh H2O buat melakukan citric acid cycle-nya. Jadi mereka butuh H2O gitu. Sedangkan kalau kita nggak ada oksigen consumption-nya, jadi ini kagak ada. Nah, ini nggak bakal kebentuk H2O-nya. Nah, kalau nggak betul, kalau nggak bakal kebentuk H2O, ini bakal berhenti semua. Nah, jadi mereka indirectly butuh O2, butuh oksigen. Karena itu tadi gue jelasin, kenapa gue bilang kayak gitu dah. Gue canggung banget dah. Jadi sintesis asam citrat tidak butuh oksigen, itu salah. Karena dia butuh oksigen. Penambahan senyawa inhibitor mengindikasikan adanya penghambatan fungsi perilaku, kata substrate diversity. Nih, senyawa inhibitor itu kan, ini kan tadi yang kalian udah baca, arsenite sama malonite. Nih. Tapi ini kayak fun fact-nya doang. Di tahunnya itu dari ini nih. Nih. Sebentar. Mana sih tadi gue udah baca nih? Kok hilang? Kayak kalian sering gitu gak sih kalau baca atau pas dicari hilang? Oh, ini dia. Nih, pada kedua percobaan tersebut juga yang mati pada percobaan tersebut. Penurunan konsumsi oksigen oleh sel hewan menjadi ini dan ini untuk penambahan arsenite dan malonite. Karena kan tadi kan dikasih tahu kan kalau arsenite sama malonite itu inhibitor kompetitif, mana sih itu? Inhibitor yang kayak nge-repress gitu, ngetahan. Jadi benar ini penghambatan fungsi perilaku katalis dari sitrat. Soalnya sitrat itu kan kayak gimana ya? Ya itu katalisnya itu menyerap lagi. Gimana cerita sini? Pokoknya di statement itu udah jelas nih, penurunan konsumsi oksigen oleh hewan gitu, sel hewan. Jadi kayak dihambat gitu. Jadi harusnya mereka bisa ngekatalis dan melakukan reaksi lebih banyak gitu dengan menyerap oksigennya itu lebih banyak, tapi karena ada inhibitor ini kayak direpress gitu, kayak ditahan gitu. Jadi ini jawabannya benar. Udah gitu doang.